Apabila kita menetapkan harga untuk skim harga maksimum ni, tujuan kita adalah untuk memastikan keberadaan barang tersebut dalam pasaran. Dan yang kedua, harga yang bersesuaian mengikut situasi dan juga mengikut faktor-faktor yang ada dalam sesuatu tempat tersebutlah. Jadi untuk Semenanjung, saya rasa esok kita akan dapat lihat harga ayam akan diturunkan daripada RM93 kepada RM9.10. Dan begitu juga dengan harga sayur.